Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi saudara-saudara sekalian. Ya, gimana saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini ya? Pastinya kalian sehat dan semangat selalu ya. Iya. Baik, kemarin kita udah bahas engine system, kemudian ada hydraulic system ya. Itu sudah komplit ya saudara-saudara sekalian. Silakan cek di video saya sebelum yang video ini ya saudara-saudara sekalian. Sekarang kita udah masuk ke powertrain system nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, berarti teman-teman juga ada yang menunggu kan video saya yang terkait dengan pembahasan powertrain system. Nah, ini udah masuk nih sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita akan jadikan menjadi beberapa sesi ya sahabat-sahabat sekalian biar jelas dan clear penjelasannya ya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang baru pertama kali menonton video ini, saya harap bisa memencet tombol subscribe ya sahabat-sahabat sekalian, dan jangan lupa di like dan share ya. Baik, kita langsung saja cekidot. Ya sahabat-sahabat sekalian, jadi kita udah masuk ke powertrain system ya. Apa sih itu powertrain system ya sahabat-sahabat sekalian? Powertrain system adalah satu sistem kerja dari beberapa komponen ya, yang mana tujuannya adalah mentranspitnya atau mentransfer tenaga dari engine itu dialirkan tenaganya itu sampai ke penggerak akhir dan sampai ke roda ya atau wheel ya salah-salah sekalian, atau bisa juga track kalau dia di tipe dozer atau ekskavator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi powertrain ini terdiri dari beberapa komponen ya. Diantaranya itu kalau di heavy equipment itu pakai torque converter, kemudian ada transmisi, kemudian ada diferensial ya, kemudian ada final drive sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini akan kita bahas satu persatu di masing-masing sesi ya. Ya, pertama-tama kita akan membahas clutch dan jenis-jenisnya ya. Nah, clutch ini adalah fungsinya untuk penerus tenaga dari engine itu ke transmisi sama-sama sekalian ya. Ya, di situ ada namanya komponen clutch. Nah, komponen clutch ini itu dibagi menjadi beberapa jenis atau tipe ya. Nah, diantaranya ada ya tipe yang pertama itu ya flywheel clutch ya sama-sama sekalian. Nah, kalau flywheel clutch ini biasanya ada di mobil-mobil kecil ya, dan juga kalau di heavy equipment itu ada yang pakai flywheel clutch sama-sama sekalian ya, itu adalah unit grader ya atau motor grader ya, ini biasanya menggunakan tipe flywheel clutch. Nah, itu sangat sederhana sekali ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fungsinya adalah melembutkan transmit tenaga ya atau transfer tenaga dari engine ke transmisi atau gearbox sama-sama sekalian ya. Nah, biasanya di heavy equipment atau mobil ya, yang menggunakan flywheel clutch ini adalah tipikal yang mana dia mengedepankan kecepatan atau speed sama-sama sekalian ya, bukan ke arah tenaga ya. Biasanya itu di kalau di heavy equipment, di motor grader atau di mobil-mobil kecil itu semuanya pakai flywheel clutch ini sama-sama sekalian. Kemudian sama-sama sekalian ada juga hydraulic clutch ya atau fluid clutch. Nah, ini dibagi menjadi beberapa ya. Nah, garis besarnya dia adalah bisa disebut dengan torque converter ya sama-sama sekalian. Jadi ini adalah fungsi atau applicable untuk heavy equipment ya atau alat berat yang mana dia akan mengedepankan torsi dan tenaga tambahan sama-sama sekalian. Nah, makanya dia cocok sekali di alat-alat berat ya, terutama ini ya kayak dozer ya, kemudian heavy duty of highway truck itu pasti menggunakan torque converter sama-sama sekalian, karena kalau enggak dia akan
kurang ya tenaganya ya dari engine kita yang ditransmit ke penggerak terakhir itu akan ada kekurangan torsi terutama sama-sama sekalian ya. Ya, jadi prinsip kerjanya hydraulic clutch atau fluid clutch ya, itu kita bisa lihat di sana sama-sama sekalian. Jadi kalau ada kipas angin ya, dua ya berhadapan ya sama-sama sekalian, yang satu itu di connect ke power ya, colokan listrik ya, dihidupkan. Nah, yang satu tidak sama-sama sekalian. Maka apa yang terjadi ya, yang dicolok listrik itu memutar dengan kencang ya. Nah, di depannya ini yang kipas angin yang di depan yang tidak dikonek ke power, maka dia akan mengikuti berputar juga sama dengan arah yang diputar oleh fan yang ada powernya sama-sama sekalian ya. Nah, walaupun putarannya nggak secepat kipas yang ada powernya ya, jadi putarnya lebih lambat, tapi dia ikut mutar dengan arah yang sama-sama sekalian, nggak mungkin kebalikan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa sih yang membuat kipas kedua ini yang tidak ada powernya ini ikut memutar? Ya, itu ada aliran udara atau angin ya sama-sama sekalian yang menghantam sudu-sudu dari kipas ya sama-sama sekalian. Jadi kipas yang kedua ini ikut memutar. Nah, jadi itu adalah prinsip dari torque converter kita yang ada di heavy equipment sama-sama sekalian. Nah, itu di konversi menjadi torque converter ya. Di sini ada pump atau impeller ya. Itu yang terhubung ke engine dan lawannya adalah turbin ya sama-sama sekalian. Itu yang terhubung ke transmisi ya. Nah, jadi yang sebagai penggerak yang mana? Ya, yang sebagai penggerak adalah yang pump atau impeller ya sama-sama sekalian. Nah, pump atau impeller ya yang digerakkan oleh engine ini memutar ya di dalam satu rumah torque converter ya tertutup. Di depannya atau lawannya itu adalah turbin, sehingga putaran dari pump ya yang ada di dalam satu ruangan yang sama dan itu dibalut dengan oli ya atau fluida bertekanan, maka dia juga akan memutar sama-sama sekalian ya untuk yang turbinnya. Nah, putaran turbinnya ini pasti dia lebih rendah ya daripada putaran pump. Akan tetapi ya sama-sama sekalian, torsinya itu berlipat ganda sama-sama sekalian. Jadi memang putarannya dia lebih kecil, tapi tenaganya atau torsinya itu lebih besar ya sama-sama sekalian. Nah, jadi itu adalah cara kerja daripada torque converter. Nah, jadi dalam torque converter itu ada rotary flow ya. Jadi aliran dari oli yang ada dalam torque converter itu membentuk satu arah putar ya. Yaitu yang seperti digambar itu adalah rotary flow sama-sama sekalian ya. Jadi memutar ke satu arah ya, baik itu sarana jarum jam atau perlawanan jarum jam, mengikuti arah engine putarannya ya sama-sama sekalian ya. Dan kemudian ada vortex flow. Nah, vortex flow ini adalah aliran oli yang mana dia fungsinya untuk memukul ya sudu-sudu dari turbin ya sama-sama sekalian ya. Nah, ini adalah vortex flow. Inilah yang membuat turbin kita ini ikut memutar sama-sama sekalian ya. Karena dia dipukul oleh oli bertekanan yang mana dioper oleh pump atau impeller ya sama-sama sekalian. Jadi turbin kita ikut memutar. Ya, nah, jadi di dalam torque converter itu sendiri ada yang namanya stator ya sama-sama sekalian. Nah, stator itu dia fungsinya adalah mengarahkan oli yang dari impeller atau pump itu ke arah turbin ya dengan tepat sama-sama sekalian ya. Jadi sudu-sudunya itu dia membentuk seperti kayak busur ya sama-sama sekalian. Jadi kalau ada oli yang menghantam atau memukul, jadi dia tidak lari tenaganya ke arah yang salah sama-sama sekalian ya. Jadi diarahkan oleh stator dan juga disambut oleh sudu-sudu yang ada di turbin pump ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi keunggulannya yang pasti adalah torsinya akan sangat tinggi ya ketika menggunakan torque converter ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di dalam torque converter itu sendiri ada sistem aliran oli ya, yang mana diatur oleh dua komponen sahabat-sahabat sekalian, yaitu torque converter input valve ya, dan juga torque converter
output relief valve, ya, sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah dia yang torque converter input relief valve itu mengatur tekanan yang masuk ke dalam torque converter, ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian kalau yang torque converter output relief valve itu fungsinya adalah mengatur tekanan, ya, di dalam torque converter kita, ya, untuk mencegah kavitasi, ya, sahabat-sahabat sekalian, atau gelembung-gelembung udara yang mana dia akan muncul jika tekanannya kurang, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi gelembung udara itu dia akan muncul ketika terjadi tekanan yang kurang, ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dijaga oleh torque converter output, ya. Nah, ketika ada masalah pada relief valve ini, ya, maka bisa jadi dia low power atau overhead. Kalau dia low pressure, biasanya dia jadinya low power, sahabat-sahabat sekalian. Berarti ada masalah nih di sistem torque converter kita atau di relief valve output kita. Nah, kalau dia terlalu tinggi, maka bisa jadi overhead, sahabat-sahabat sekalian. Karena tekanannya tinggi, jadi overhead torque converter, ya. Nah, itu yang perlu dijaga dari torque converter kita. Nah, tipe-tipe dari torque converter itu bisa dibagi menjadi beberapa, ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah torque converter konvensional, ya, yang biasa. Kemudian torque divider, sahabat-sahabat sekalian. Torque divider ini adalah kombinasi antara torque converter dengan planetary gear set, ya. Yang mana planetary gear set ini dia berfungsi untuk menambah lagi, ya, torsi atau tenaga yang ada pada torque divider ini, ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi mereka bekerja sama, ya, antara torque converter dengan planetary gear set untuk membentuk atau mentransmit tenaga, ya, yang sangat besar ke transmisi dan ke penggerak akhir, ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, bisa kita lihat di sana, ya, cara kerjanya, ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi itu adalah kombinasinya. Untuk planetary gear set, cara kerjanya akan saya detailkan itu di kesempatan yang akan datang, ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, dan ini biasanya ada di heavy equipment, yaitu doser, ya, sahabat-sahabat sekalian. Karena doser itu adalah heavy equipment yang membutuhkan torsi yang paling tinggi, ya, sehingga dia menggunakan torque divider ini, ya, ya. Kombinasi antara torque converter dengan planetary gear set itu menimbulkan, ya, tenaga dan torsi yang paling tinggi di antara tipe torque converter yang lain, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian, sahabat-sahabat sekalian, ada tipe yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, yaitu lock up clutch torque converter, ya. Jadi ini adalah kombinasi dari torque converter dan juga ada clutch-nya, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi fungsinya atau cara kerjanya itu sama seperti torque converter biasa, akan tetapi dia ditambah dengan clutch, ya. Clutch ini adalah fungsinya untuk menyambungkan antara output dari engine, ya, atau input torque converter itu ke output torque converter, sahabat-sahabat sekalian, ya. Jadi kalau tidak membutuhkan tenaga yang lebih, clutch kita ini akan engage, ya, terjadilah direct drive, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya. Itu biasanya ada di unit-unit truk pertambangan, ya, misalnya di HD, ya, atau di off highway truck, ya, Caterpillar, Komatsu, ya, semuanya pasti menggunakan lock up clutch torque converter ini, ya. Jadi ketika di awal pergerakan, ya, sahabat-sahabat sekalian, torque converternya main, sahabat-sahabat sekalian, ya. Kemudian setelah dia udah jalan lancar, ya, dengan melaju, maka biasanya lock up clutch-nya ini engage, ya, supaya tidak buang-buang tenaga, sahabat-sahabat sekalian. Jadi antara output engine, ya, ke input torque converter dan juga ke output torque converter ke transmisi itu menjadi direct drive, ya, sahabat-sahabat sekalian. Putarannya itu sama. Jadi seolah-olah kayak tidak ada pakai torque converter, ya. Itu kalau truk kita ini udah melaju dengan kencang, dengan stabil, ya. Nah, tapi kalau dia ketemu lagi kondisi muatan dan juga kondisi tanjakan yang sangat terjal, itu biasanya torque converter kita ini akan bekerja sama-sama sekali. Jadi lock up clutch-nya itu akan disengage, sehingga torque converternya main, ya. Jadi truk kita ini yang membawa muatan yang sangat berat, ya, bisa sampai 100 ton bahkan 300 ton, itu bisa menanjak dengan
menggunakan torque converter sama-sama sekalian. Jadi menanjak sampai di ujung tanjakannya, ya, sama-sama sekalian. Nah, jadi itu adalah fungsi daripada lock-up clutch torque converter. Itu ada di OHT dan juga di HD truck, ya, sama-sama sekalian. Nah, sama-sama sekalian, di dalam torque converter yang modern, ya, itu dilengkapi dengan free wheel atau one way clutch, ya, sama-sama sekalian. Nah, jadi kalau dia mendapat beban yang berat, ya, sama-sama sekalian, stator kita itu kan dia free, ya, gerakannya free. Kecenderungannya adalah dia terbawa beban sehingga putarannya itu cenderung kalah dengan pukulannya turbin, itu dia dia putar balik sama-sama sekalian. Nah, dengan adanya free wheel one way clutch ini, ya, tidak terjadi stator yang memutar balik, sehingga si stator kita ini juga menyumbang torsi yang lebih, ya, sama-sama sekalian, ya, karena si turbinnya ini mukul balik, si statornya itu diam, ya, karena ada one way clutch, ya, sama-sama sekalian. Nah, sama-sama sekalian, jadi demikianlah tipe-tipe dari torque converter, ya, atau fluid coupling yang bisa saya jelaskan. Next kita akan masuk ke transmisi, ya, sama-sama sekalian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dari channel Dika dan Aryan. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.